Selamat jumpa lagi dalam Viva Barista, sebuah upaya kolaborasi demi kopi Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana upaya memberdayakan proses roasting atau sangrai. Roasting atau sangrai adalah proses yang paling penting untuk pengolahan rasa. Bagaimana cara membuat mesin sangrai ini dengan mutu yang baik pastinya, dan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan. Dan sekarang kita masih di Bali untuk bertemu dengan pembuat mesin roasting lokal. Nah, kalau ini boleh diajarin sedikit nggak nih kita semua nih? Ya, ya pasti. Jadi pertama-tama yang ini, ya suhu ini, kita dropnya. Dropnya itu sekitar 200. Ya, fase awal itu dehidrasi, pembuangan kandung air. Suhu itu akan cenderung turun. Ya, dari sekitar 200 akan turun sekitar mencapai 80 derajat. Ya, seiring bertambahnya panas, menyerap, akan naik lagi. Proses selanjutnya baru namanya karamelisasi, pembentukan gulanya. Jadi karamelisasi itu ada 3 tahap, fruktosa, sukrosa, sama glukosa. Setelah itu baru ada tahap lagi, baru mendekati first crack, itu namanya thermal transition. Biji kopi itu pada tahap awal menyerap panas. Pada saat thermal transition terjadi, itu akan mengeluarkan panas dari dalam bijinya, sehingga terjadi crack, letupan pertama daripada kopi ini pada saat dia mengeluarkan panas. Karena dalamnya itu masih ada kandungan air. Tiap biji sama nggak? Maksudnya kalau misalnya biji dari mana, segitu juga turunnya sampai 80. Ah, nah itu yang berbeda. Jadi biji dengan densitas yang berbeda, perlu panas yang berbeda juga. Ini kita punya mesin ini udah banyak dipakai di Indonesia, juga udah banyak membantu petani lah untuk memulai merintis. Biar seperti kata presiden, kita nggak jangan jual bahan baku. Yeah. Udah mulai harus produksi. Value ya. Betul. Gitu. Kira-kira petani di mana saja yang ada koperasi-koperasi kerjasama dengan koperasi di desa-desa gitu? Ada banyak. Jadi dari Aceh juga ada banyak pemda, misalnya dari dinas perkebunan daerah. Kerjasama dengan pemerintah juga berarti? Pada dasarnya iya. Dan hati terbuka, apa yang... Aplikasi ini sudah ada bahasa Indonesianya. Ini aplikasi artisan, gratis, open source. Dicari aja di Google, namanya artisan roast logger, tinggal download aja. Versi yang terbaru, gratis. Keren banget ya. Menarik sekali nih kalau teknologi-teknologi tepat guna seperti kayak gini bisa sampai ke desa-desa. Betul. Ntar mungkin keluar dari desanya sudah roasting. Bener. Bukan lagi bahan mentah. Iya. Desa petani yang supply ke coffee shop jadinya. Emang kalau dari rasa, dari dia yang manual sampai jadi mesin itu beda banget nggak sih? Kan kita ada sistem tradisional yang hanya pakai tungku, priok. Jadi itu penyebaran panasnya. Bagaimana cara menyebarkan panas sehingga biji kopi itu bisa menyerap panas dengan merata. Itulah poinnya dari sebuah mesin konsisten, kopi. Ya. Konsisten. Ya. Warnanya udah mulai coklat, bisa kelihatan. Oh, iya. Ya, ini udah mendekati first crack. Ya. Oh, iya. Nah, ini udah mulai. Oke. Okay. Nah, dunia ini bukan kau sendiri. Kapanpun udah bisa kita keluarkan, tergantung dari selera ataupun levelnya yang kita inginkan. Kita mau light, mau agak medium ataupun dark, kita yang tentukan. Apa yang telah terjadi? Jangan. Berarti setiap biji
biji kopi beda-beda ya, punya karakternya yang belum didapetin. Ya. Jadi ini sebenarnya juga mesinnya walaupun canggih juga, tapi kalau operatornya nggak paham ini, nah, hasilnya mesinnya juga. Ya, betul. Ya. Kalau sebagai operator, kita mengoperasionalkan mesinnya. Ya. Tapi bedanya kalau sebagai seorang roaster, kita harus ngerti treatment kopinya. Biarlah terjadi.